Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku dan teman-teman semua. Jumpa lagi bersama Apanane Official. Kali ini saya akan membuat tutorial cara merawat injeksi dikerjakan sendiri dengan menyemprotkan karbu cleaner ini ya teman-teman ya. Dan ini tadinya untuk motor tarikan pertama ini nyendek, agak ada jeda. Setelah digas, angkatan pertama agak det. Kita coba semprotkan atau bersihkan menggunakan karbu cleaner ya teman-teman ya. Kita langsung saja, nanti kita lihat hasilnya. Kita semprotkan dulu, sekarang kita taruh dulu kameranya. Oke, lanjut teman-teman ya, kita hidupkan dulu mesinnya lalu kita semprotkan. Kan di bagian ini aja sama sambil digas maksudnya teman-teman. Nah ini teman-teman ya, cara menyemprotkan. Kita coba tes apakah masih nyender atau enggak. Digas. Ternyata langsung dapat nih teman-teman ya. Nah, kita matikan apakah hidupnya mudah atau panjang seperti sebelumnya. Oke, ini teman-teman ya, ini untuk berbagi aja untuk menyemprotkan karbu cleaner. Ketutup jari tadi kameranya, injeksi ya. Barangkali teman-teman mau menyemprot atau membersihkan injeksinya dengan cara seperti ini. Caranya seperti ini tadi teman-teman ya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit berbagi aja untuk perawatan ringan atau perawatan rutin untuk kendaraannya masing-masing. Oke, demikian ya teman-teman, tutorial cara menyemprotkan karbu cleaner. Ke injeksi atau kurang bakar ya, dengan cara dikerjakan sendiri. Tadi ini tidak saya video, teman-teman mungkin sudah pasti bisa lah untuk cara membukanya. Ini cuma ada pucuk menggunakan obeng kembang teman-teman ya. Ini sudah selesai, ini lanjut tinggal pasang saringan udaranya. Oke, demikian tutorial cara menyemprot karbu cleaner ke injeksi untuk perawatan rutin membersihkan injeksi maksud saya ya, dikerjakan sendiri. Dan saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel saya, Apanane Official, dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.